Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para bupati se-Indonesia di Istana Bogor Kamis 29 Januari 2015. Pertemuan kali ini untuk mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Pertemuan seperti ini akan kita rutinkan bisa setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan nanti akan dilihat oleh Pak Mendagri atau di setengah tahun tergantung situasinya. Kalau sudah saya kira bisa sedari semuanya paham semuanya, saya kira sudah apa pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang ada di daerah juga diperlukan. Pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah ini telah digelar 3 kali di Istana Bogor, Jawa Barat. Beberapa Menteri Kabinet Kerja Jokowi juga turut hadir seperti Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Abu Bakar, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Caniago.